Siap-siap, yang anak kecil tutup kuping. Karena ini akan membuat kita semua stres. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Mall Stress. Ku ingin tahu, kau harus mau. Ku ingin kau begitu. Gue jadi bencong. Oke, thank you. Oke, fix. Sip. Selamat malam semuanya. Sorry coy, gue pakai blaster di tete. Soalnya nonjol. Kalau gue pasang di dalam, kasihan jembut dada gue. Karena gue sering syuting ditaruhin a wireless di dalam. Gue cabut, anjing keluar semua bulu dadanya. Jadi untuk di luar, supaya aman hidup gue. Duh, dari tadi ngomongin porno, komik-komik yang lain, dikirain gue gak punya cuy. Hey, dari 2011 gue stand up comedian yang paling sering ditegur. Gara-gara gue pertama komik yang pernah ngomong kontol di mall. Tanya Panji, di Grand Indonesia coy. Kita lagi stand up, gue headlinernya. Sebelum manggung dicolek, namanya Lata, bunyi mic udah di depan. Kontol jatuh. Semua ngeliatin anjing siapa tuh di bawah. Gue kagak bohong. Jadi pembicaraan di komunitas Mongol, bacotnya gak diagamain. Ya iyalah, bacot-bacot gua. Kalau gua Kristen, gua udah dibaptis. Cuman versi ikan mas. Yang masuk badannya, mulutnya di luar. Tuh kayak pantat ayam ditiup. Lu inget gak dulu kita kecil pingin cepet ayam betelor? Pantatnya kan ditiup. Wih, pantat ayam kan nyam nyam. Setengah jam ditiup-tiup, dia nyemprotin tainya, pak! Anjing, sumpah demi Tuhan, 3 hari gak hilang baunya. Karena yang disemprotin tainya panas. Jadi stres lah gue. Dan gue mau bicara soal Indonesia tuh emang negara paling keren dalam hal mau EEE-an. Yang gak jadi permasalahan adalah, kenapa kalau lu selfie, lu gak pernah selfie lu lagi di EE? Jujur loh, lu gak pernah ngeliatin kan ekspresi lu dia jatuh coy. Ikan. Atau bagaimana ekspresinya kalau nyangkut? Ih, lu foto, lu goyang begini, ini kenapa enggak? Lu gak pernah ngerasain ekspresinya kan? Lu gak pernah ngerasain bagaimana caranya lu nahan coy. Kenapa gak mau dikeluarin? Sebelah ada orang. Kalau bunyi pelentong, sebelah ngomong, kayaknya sakit perut tuh di sebelah. Benar. Serius. Gua gak bohong. Serius. Karena gua pernah ngalamin. Di dalam toilet sampai ada orang yang ngetuk. Bos. Gua yang lagi semangat langsung drop say. Serius. Langsung buru-buru gua cari tisu, gua kekep. Buh. Jadi homo gue coy. Lu belum pernah ngerasain tisu masuk lubang pantat kan? Lu tarik coy, buh! Usus ikut. Lu kayak kempotan usus ayam kalau lagi di... apa, kalau pagi-pagi kita nyari bubur ayam coy. Kan ada ususnya, sorry, gua orang Manado coy. Orang Manado itu gak pernah makan usus. Jangankan usus, ceker ayam itu di Manado gak laku. Dibuang-buang, kenapa? Lu bayangin coy, ceker adi nyari tai, lu makan. Kalau lu mau dia bersih, lu rendam dulu pakai Wipol. Serius, langsung anti kuman. Warnanya kuning bisa jadi putih. Setelah lu rendam pakai Wipol, baru lu bawa ke salon, mani pedi coy, teng teng teng. Tuh, dimakan ekspresinya enak. Enak. Tapi yang paling enggak enak kalau makan dari yang namanya, sorry, kacamata udah mulai dinaikkan. Soalnya gue gak pernah minus. Yang minus otak gue. Lu bayangin siapa yang bisa ekspresi orang gue doang. Gue pernah ngerasain coy. Bagaimana kita di toilet buang air bunyi.
Sumpah sakit perut banget coy. Kenapa kita gak boleh bunyi? Sebelah ini ada orang. Gak enak banget coy, kita buang air di toilet terus ada nempel. Kita main keluar, ada orang yang masuk kan yang ngomong. Hi, artis gak ada otaknya tuh nempel. Jadi kita ini berat yang namanya artis, sebisa mungkin gak ada bekas. Kalau perlu ada yang rontok kita ikut pungut. Karena kalau ada yang rontok itu kita bisa tahu yang rontok ini umur berapa. Kalau masih halus coy, itu berarti masih berondong. Tapi kalau udah kayak bulu babi, 40 tahun ke atas coy. Apalagi agak pendek hitam, besok meninggal dia. Gue boleh jujur. Gue tadi suka ngomong, gue boleh jujur. Gue beragama Kristen, kemarin gue ke Bontang. Gue boleh jujur, gue udah pernah ke Makassar paling jauh. Dikala gue ke Bontang coy, gue sampe nanya sama Tuhan, Tuhan lu di sini tinggalnya jauh banget coy. Gue jujur naik pesawatnya, aduh Bapa di sorga. Aduh pesawatnya ditiup angin, bunyi semua sepesawat. Allahu Akbar. Gue ikut-ikutan Allahu Akbar. Panitia ngomong, Pak kan situ Kristen. Iya gue lupa kan minoritas. Serius. Udah begitu, apa mendaratnya coy. Aduh Tuhan, perut gue langsung pindah agama. Serius, serius. Tapi setelah gue nyampe, kotanya keren. Stand di Berau juga semalam gue pergi. Keren-keren coy. Cuman yang gue bisa bayangin kalau dia pesawatnya jatuh di Berau. Kita gak meninggal karena pesawat, anaconda. Gue lihat dari atas, wih, perawan hutannya. Tapi gue tanya penduduknya, jarang. Cuman hutannya doang yang perawan. Gue bilang sama panitia, tenang gue gak nyari cewek. Karena gue kebetulan tahun ini lagi gak normal. Dolar ditutup di 11.700. Lu beli tiket 50.000 canggup. Lebih banyak lagi kalau acara ini gratis. Karena kita dididik dari kecil nyanyi sesuatu yang maunya ngajarin gratisan. Buktinya naik kereta api ke Bandung, Surabaya. Bolehkah naik dengan, hei anjing beli tiket. Emang lu yang punya pesawat, lu yang punya kereta, beli. Kebiasaan mau gratisan, beli. Dan gue mau no soal porno ya, mudah-mudahan dia gak tayang. Kalau tayang besok gue dibakar hidup-hidup. Ada dua hal yang paling gak enak dari laki. Kalau lagi coli ketangkep. Gue pernah ngalamin coy. Langsung mendadak rajin 2 minggu. Serius karena gue mikir, anjing mah gue tahu gak tadi gue ngapain. Bener, kadang kita hilap suka gak ditutup. Jadi akhirnya supaya solusinya bisa, pakai dipencet, jangan dikocok, serius, tutupin pakai blanket, bed cover nggak ketahuan, pencet, ujungnya aman, lu pakein kanebo. Orang Indonesia ngomong, sekarang kenapa kok banyak cewek becek, coy, supaya nggak becek jangan pakai kondom, pakai kanebo, menyerap segala cairan. Sorry ya, agak porno. Kedua, lu mau nyari tahu nih buat cewek, cowok lu suka coli, gampang. Lihat pentilnya gede sebelah. Karena ekspresionisnya. Sebanyak cowok, coy, kenapa? Karena kalau pakai HP gede sebelah otot tangannya. Kalau HP-nya kecil layarnya, lu kan jadi minus. Coba kalau Android gitu kan agak gede layarnya, enak. Tapi tetap kalau film bokepnya kita udah nonton hari ini, besok gak enak dipakai buat coli. Serius. Udah hafal adegannya. Serius. Jadi harus download lagi. Sekarang masalahnya pemerintah ngeblok semua situs porno. Gua jujur, gua setuju. Daripada kita jadi kopong. Kan gak enak coy. Pas buka celana main basket, ya ampun tempurung lutut jalan sendiri. Aduh, sampai pakai di plester segala. Aduh, ditutupin pakai segala supaya gak keliatin kopongnya. Hey, stop mulai hari ini. Benar loh, serius. Gua selalu bilang, gua kalau jujur ya, kalau di sini ada yang beragama Kristen, tolong coy.
kalau ada pendeta di gereja lu. Kalau doa Tuhan, Engkau hadirlah di tempat ini, lu buka sepatu, lu lempar pendetanya. Serius. Bahkan gua sampai pernah ngomong, lu ambil kotak persembahan, lu lempar. Kalau perlu anjing jangan lu panggil. Hei cuy, hukum agama kalau Tuhan datang, kiamat. Serius. Jangan dipanggil, biarin dia di sana. Serius. Lu bayangkan Tuhan, datanglah, dia datang. Anjing gua belum normal. Ini masuk neraka gua langsung. Hei, gua boleh jujur buat yang di sini KW, coy, tobat, sumpah demi Tuhan, homo enggak diterima di sorga. Serius. Yang diterima cuma normal, karena kalau homo masuk sorga, coy, kasihan malaikatnya. Dia harus nolongin orang. Telat gara-gara dipanggilin cincin, dendong dulu yuk. Gak enak. Serius. Jadi gue boleh jujur, Indonesia tuh sebenarnya lu jadi orang Indonesia bangga. Hari ini acara kita keren banget. Besok apalagi? Besok dateng loh, gue akan materi soal porno. Gue adalah stand up comedy paling pertama porno. Gue yang ngebahas film bokep di Indonesia ada 3 tipe. Mulai dari syariah atau film bokep rohani. Karena dia nyebut nama Tuhan. Oh yes, oh no, oh my God. Ayo. Kebanyakan dia ngomong apa? Oh my God. Oh God and this you. Ini serius. Jadi kalau lu mau nonton film bokep, cari film bokep yang nyebut nama Tuhan. Nggak ada dosanya. Aduh, pokoknya hari ini keren, besok jangan lupa datang lagi. Setelah gua coy, ada seorang stand up comedian. Dia adalah teman bisnis Mongol. Kita berempat, gua, dia, Dede, Bintang Bete, sama Ajis Doa Ibu punya usaha kecil-kecilan. Ya, gua mau promosiin usaha kita ini. Usaha kita adalah lahan kubur di Karawang Timur. Serius, kita menyaingi San Diego Hills. Serius. Sekarang udah sekitar 200 orang dimakamkan di tempat kita. Serius. Kalau lu mau pingin ikut kita mau invest, ayo. Masukin modal, coy. Karena kita pemakamannya enak. Jenazahnya enggak ditidurin. Berdiri. Dan dia enggak cuma dua agama, ada agama Kristen, agama Muslim, bencong khusus sendiri. Karena sekarang bencong pingin ada payet-payetnya kalau benar, ya kan? Ih, kan kafannya dipayet-payetin. Ada polkadot-polkadotan. Pocongan atasnya ada, bagus banget. Jadi kalau lu punya meninggal di tempat kita, setiap 2 minggu sekali kita gayain. Pas lu datang begini, besoknya lu begini. Bagus. Nah, ini adalah salah seorang komik yang punya saham di usaha kita. Kita sambut Dede Kendor.